masyarakat, al-hadirin wal-hadirat yang hadir di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan majlis kita ini majlis yang diridai, majlis yang diberkati, yang diberkahi, dan majlis yang diberikan rahmat serta ampunan kepadanya. Oleh itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas taufik yang diberikannya kita bisa sama-sama menikmati keberadaan di tempat yang suci ini. Semoga juga menyucikan hati kita, membersihkan amal ibadah kita, semakin bermutu, berkualitas, dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, selawat dan salam tentu saja kita tak bosan-bosan ucapkan dan doakan untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu yang telah diwariskannya kepada kita melalui para ulama dapat kita ambil hikmahnya, kita amalkan, dan kita sebarkan sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan. Semoga selawat tersebut semakin membuat hati kita semakin terpikat dan terikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga merasa nyaman untuk sentiasa dekat-dekat, supaya di hari kiamat kita selamat dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masih dalam iktidaul ilmi al-amal, konsekuensi ilmu itu adalah amal, bab iqtinamus syabibati wassihati walfaragh, bab memanfaatkan waktu muda, waktu sehat, waktu lapang, wal mubadarati ilal amal, dan berlomba-lomba untuk beramal, qabla huduthi ma yaqta'u anha, sebelum terjadi sesuatu yang membuat amal kita itu terputus. Maka memanfaatkan waktu itu adalah sangat-sangat dianjurkan, sebab di saat kita terhalang, kita tidak merasa orang yang malang. Sampai pada alinea ke-182 berkata Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, akhbarana Abu Al-Husain Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Mu'addil, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Husain Ali Ibn Muhammad Ibn Abdullah Al-Mu'addil Al-Baghdadi qala anba'ana Al-Husain Al-Husain Ibn Safwan, telah menceritakan kepada kami Al-Husain Ibn Safwan qala hadathana Abdullah Ibn Muhammad Ibn Abi Dunya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad Ibn Abi Dunya, dikenal dengan Imam Ibn Abi Dunya, yang seorang penulis di kalangan ulama yang sangat produktif khususnya di bidang hadis. Kalau bicara tentang hadis-hadis tematik, maka Ibnu Abi Dunya ini adalah imamnya. Qala anshadani Abu Abdullah Ahmad Ibn Ayyub, telah menyenandungkan syair kepadaku. Jadi insyad itu artinya menyampaikan syair, menyenandungkan syair kepadaku Abu Abdullah Ahmad Ibn Ayyub. Ahmad Ibn Ayyub qala ightanim fil faraghi fadla ruku'in fa'asa an yakuna mautuka baghdah kam sahihin ra'aita min ghairi suqmin zahabat nafsuhu sahihatu falta ightanim fil faragh, manfaatkan sebaik-baiknya waktu
pada waktu kosong kita, pada waktu kosongmu, fadla ruku'in, keutamaan ruku'. Karena ruku' itu satu kali saja, itu di dunia, di akhirat nanti sangat berharga. Jadi keutamaan ruku' itu ya di saat kita tidak ruku' di waktu sehat, nanti ketika di hari kiamat kita tidak dapat kehormatan ruku' tersebut. Makanya dulu di dunia disuruh mereka ruku' wahum salimun, tapi mereka tidak mau ruku' di saat sedang salim, sedang sehat tersebut. Berapa banyak di dunia saja sudah banyak orang menyesal di saat dia sehat walafiat, tidak mau ruku', setelah sakit nak ruku' macam mana lagi, pinggang tidak bisa dibengkokkan lagi. Di saat pinggang dah bengkok pula, nak berdiri dia tidak dapat pula. Ada sebab itu, ini apa namanya, syair mengingatkan kita, manfaatkan saat waktu kosong itu keutamaan ruku'. Artinya, seperti kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam wasiatnya kepada para pemuda, ayyuhasyabab sallu, wahai anak-anak muda, salatlah kalian, fa illam tusallu al'an famata, kalau kalian tidak solat sunat sekarang kapan? Ini disampaikannya kepada para penuntut ilmu, orang-orang yang duduk di majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu, bukan di majlis di kodai-kodai, di warung-warung, tidak, apalagi di tiba-tiba di atas jembatan, ya, di atas jembatan, di tepi-tepi jalan, simpang-simpang, bukan. Ini pada orang yang menghabiskan waktunya untuk jihad dalam untuk ilmu. Ini nasihat beliau. Sallu, solat sekarang, jangan nanti. Sebab benda nanti itu belum tentu kalian dapat solat lagi. Maksudnya solat sunat, bukan solat wajib. Sebab kami melihat ya di saat apa namanya di tempat-tempat menuntut ilmu yang sangat antusias dan sangat bersemangat itu, kadang-kadang mereka assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, mereka berdiri langsung, kadang-kadang tak zikir tak tidak. Yang jelas kalau sudah berdiri dan bertemu teman pasti lupa zikir tadi. Makanya ketika kita lihat misalnya ada murid-murid kita biasa langsung berdiri, sampaikan, duduk dulu sebentar. Nah, kenapa? Sebab jangankan kita yang muda-muda, dan tua-tua pun kalau sudah berdiri sampai pintu tuh, assalamualaikum, assalamualaikum, akhirnya lupa tadi sampai di mana zikir itu dia. Makanya lengkapkan dulu zikir itu. Demikian juga dengan salat sunat, kalau sudah berlomba ke majelis ilmu, akhirnya mereka tidak sempat salat lagi, kalau sudah di situ sudah berpusu-pusu. Bukan kalau di tempat ini, tempat orang menuntut ilmu itu, bukan jarang-jarang seperti ini, mereka merapat gitu, merapat. Kita alhamdulillah karena masjidnya besar masih banyak kosong-kosongnya. Kalau masjid Nabawi kan masjidnya kecil, jadi penuntut ilmunya rapat-rapat ininya, tempat duduknya. Kalau masjid Nabawi kan teneknya kan, iya. Kalau masjid raya godang, ini godang dek kurang isi. Kalau masjid Nabawi keneknya penuh, penuh isi. Jadi kalau penuh kenek nampak, kalau kosong kadang nampak. Nah, jadi itulah, kamu kan kadang nampak kalau muslimin. Jadi mereka kalau sudah sampai tempat yang sempit itu mana solat sunat lagi. Jadi sering saya perhatikan kawan-kawan karena berlomba di pertama ini di depan syekh, ini solat sunatnya tertinggal. Sebab kalau solat sunat dulu nanti duduknya di sana, ya di belakang, atau mungkin saja di belakang syekh. Nah, itu pilih yang mana? Nak depan syekh seperti tadi. Akhirnya mereka belum melomba. Nah, ini yang dimaksud oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ayyuhasyabab, wahai anak muda, sallu, solatlah, maksudnya solat sunat. Fa illam tusallu al-an, kalau sekarang kalian tak solat, besok terbiasa. Besok alasannya lain lagi. Besok lain, sekarang kan jadi murid nih, besok jadi guru.
Kalau jadi guru, ya kasihan dengan orang menunggu lama, akhirnya tidak sholat sunat. Akhirnya selesai sholat wajib, selesai zikir, akhirnya langsung memberikan kajian, akhirnya teringat. Kalau sebab itu, sebab sesuatu itu dibiasakan. Kalau dibiasakan meninggalkan, akan mudah meninggalkan. Kalau dibiasakan tidak ditinggalkan, insya Allah akan sulit kita meninggalkan. Ma'asyiral kiram, jadi di waktu ada kesempatan, jangan tinggalkan keutamaan rukuk tersebut. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtah. Mungkin nanti matimu tiba-tiba. Berapa banyak sekarang mati mendadak? Mati mendadak. Kemarin masih sehat walafiat, masih main badminton bersama kita. Ini bukan menakut-nakuti orang main badminton, tidak. Ya, soalnya apa? Sajen mana? Kok banyak sajen? Nah, bukan menakut-nakuti yang main, tidak maksudnya. Iya, kita tidak tahu, entah mungkin sedang main badminton, entah sedang menonton, entah sedang apa lagi? Iya. Ini sedang nonton bola, maksudnya bukan nonton lain. Nah, atau sedang macam-macam. Makanya keutamaan rukuk tadi, ya kalau sebab kaum muslimin baru kita tahu sedikit pendapatan itu, kita tegak pulang. Lah pulang buat tentu kan? Kan ya? Ketika ada pulang baru kita tahu. Dulu ketika misalnya kita masih muda-muda tuh, ya dibuat kawan mau bawa kabutnya, deh payahnya. Isuk sapu lu tukang peninnya kan, misal gitu. Iya dah, kan banyak macam itu kan macam itu. Lalu semua sekabinnya 25,000 nyanyinya. Tapi tidak warna auto takui, pergi ke somak-somak tu. Akhirnya kini jadi lewat tol di situ. Allah musta'an. Iya kan? Dia pun tidak ada buat dalunya. Iya, setelah jadi pun. Amu tu masuk mengalami terus kan nak sana. Ya ketika kuliah dulu di simpang Panam tu gua kapling tanah sekitar tanah mati sih tak salah. 8 jutanya. Tu ada video tentunya tapi perlu buku leh bodoh tanah. Tak lah salah ada kan buku mang perlu. Makanya nya ada waktu kuliah dua yang panjang dalamnya. Pertama makanan rohani. Buku kan ilmu, yang kedua makanan jasmani, ayam makan tidak mahu terlambat, tidak mahu rokok asal Cina dan makan insyaAllah asal halal, memang ya tidak ada anak selewa dong, tak mahu juga bang tak. Nak mahir, nak muas selalu binti, tidak tahu semua akhirnya tapi kalau untuk baju tidak yang boleh ini baju ancak tidak anggir, tidak ancak sama kalau ancak anggir, dibuat kalau tidak ancak pun, tidak ancak, jangan nampak apa ya insyaAllah yang panjang, insyaAllah laku itu saja yang panjangnya. Bawa pola aku lah soalnya. Ini kaum muslim tapi memang rajin berdoa deh. Rajin bah doa ya Allah baby ni ancak sal bini salihah ini. Cak ancak salih kayun. Cak ancak salih kayun. Allah musta'an. Jadi kaum muslimun dan muslimat dirahmati Allah. Jadi memang kain tak perlu endah. Kalau tidak ada pakaian kini salah aja saya turun lah. Payah lagi. Nah. Tak duli mana kain lah. Sebab yang nyelakunya bang. Emang ya? Alhamdulillah laku bang. Kau doa nawarkan jadi menantu itu kini je. Tak lah. Iya kini tak lah lah. Tak lalu kau doa dia. Allah musta'an. Ya bang? Kalau kini ajak sedih ya? Allah musta'an. Latu bang jen. Taib. Fa'asa'iyaku namau tu kabakta. Nanti mungkin hatimu tiba-tiba. Bahaya nak. Nah saat kembali itu mulai kita berhitung kenapa, kenapa, kenapa dan kita minta kembali kan la'alli a'malu salihan fi ma tarakti. Nanti saya mudah-mudahan bisa beramal salih lagi, tidak akan tinggal-tinggal jule. Kan biasa cini turunnya asuk bakabun lainnya pasal lalu sampai selesai bakabun tapi lah tak habis umur. Habis umur. Waktu tunawa dulu tak dulin. Itu baru di dunia kaum muslimin. Dan untungnya di dunia masih bisa di. Masih bisa di. Kalau tak dapat waktu muda.
waktu tua minimal lah. Mulai umur 55 mulai kabun. Selepas umur 58 mulai buah-buah pasu kan. Sudah itu assalamualaikum. Jadi jelah. Ada yang ditinggalkan. Mudah-mudahan untuk kebaikan. Dan anak pun alhamdulillah lah saleh-saleh. Lah kan misal buntung kita. Tapi kalau di akhirat dah lewat, emangnya kalau sudah innalillahi nyong ke awak. Oleh sebab itu makanya nasihat ini bagus. Jadi di saat ada kesempatan jangan lewatkan. Jangan lewatkan. Bawa no sekali rukuk. Ada rukuk tuan-tuan sampai 5 minit rukuk. Hah? Hah? Sodo-sodo 5 minit sampai kira. Iya. Kadang nanti tengok di jam tu kan tinggal 2 minit iqamat lah kan. Dan cuba salat sunat tak jauh lah. 2 minit lah. Selelok lah. Awal latihan terakhir bang ya. Tit-tit-titnya. Itu assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak nak kau lama lah. Tu itu awak tengah salat sang tu. Ini memang musim batuk dia kalau salat terlambik kan mbak dia. Tu batuk orang terlambik. Ruku orang batuk. Batuk lah. Jadi dimanfaatkan sekejap apapun. Makanya aku terpaksa nyinyi kadang-kadang kepada para muazzin. Jangan copek-copek no kamatnya. Dan palambik pas siap dia kan. Kalau kau nak nyinyi. Ada nak minta dua rakaat tu pontiang. Iya sih. Iya tak? Dua rakaat itu sangat penting bagi kita antara azan dan qamat. Karena solat kita dan azan dan qamat itu dalam solat kan ada doa. Doa waktu sujud. Kan doa okay, mustajab kan? Doa di tahiyat akhir mustajab pun tak? Mustajab. Antara azan dan qamat. Makanya tak apa capek-capek qamat. Walau banyak orang batuk ustaznya, bayu baik batuk je dah. Baik batuk tu. Ini kadang sudah lah. Qamatnya capeknya adalah jenis imam di sebagian masjid kan. Sudahlah qamat capek, ayat pendek pun. Ada juga. Kalau ada di pokokan kan tanda itu. Kalau ini imam pasti terlambik dugonya lah. Kalau ini imam pasti kali capek. Allahumma musta'an ala kulli hal. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini kesempatan yang ada itu jangan dilewatkan. Baik. Kam sahihin ra'aita min ghairi suqmin. Berapa banyak orang yang sehat kamu lihat, tak ada sakitnya. Baik. Zahabat nafsuhu sahihatu falta. Tiba-tiba napasnya hilang begitu saja. Sehat wal. Tadi apa sebabnya? Ada sedang di lapangan poli. Contoh patu saya miss bu. Asal itu hilang loh. Contoh kilek nyawa. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kadang-kadang orang sedang macam-macam. Alhamdulillah kalau seandainya sedang salat misalnya atau sedang baca Quran atau sedang berkhidmat pada ayah dan ibu atau sedang mendakwakan ilmu dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita husnul khatimah. Intinya ini memanfaatkan waktu yang ada, kesempatan yang ada, karena memang sekali lewat tidak akan balik lagi. Sekali terlewat tidak akan balik lagi dan kita akan merasa rugi nanti. Seperti kata Imam Al-Qudail bin Iyad kemarin, masih ingat atau masih lupa? Masih lupa, saya ingatkan kembali. Dia bilang, "Ma min yawmin asyraqat fihi syamsun falam aqtabis fihi hudan aw aktasib fihi ilman falaysa min umuri." Setiap hari yang terbit matahari padanya, namun saya tidak dapat petunjuk hidayah di dalam hari itu, artinya tidak mendapatkan amal dan tidak mendapatkan ilmu, maka hari itu tidak terhitung dalam umurku, artinya sia-sia, tidak terhitung dalam penghasilan umur. Apa sebab? Nyala lewat. Lewat dari hasilnya. Oleh sebab itu jangan sampai lewatkan hari-hari itu. Makanya ada orang ya kan masing-masing punya andalan amal yang Allah bukakan baginya. Ada orang di salat, ada orang di puasa, ada orang di zikir, ada orang di bersedekah.
Ada orang masya Allah zikir tak pernah lepas. Pagi, petang, setiap saat. Seperti Nabi SAW, kana yazkurullah ala jami' ahwalih. Nabi selalu berzikir pada Allah dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan. Makanya tak perlu ngarang zikir lagi. Ya, kalau ada zikir karangan, tinggal aja lah. Sebab Nabi zikirnya bukan karangan. Ya. Ambillah zikir yang diajarkan Allah kepada Nabi dan Nabi ajarkan kepada kita. Tak ada kurang sedikit pun. Tak ada kurang sedikit pun. Apa aja ada zikirnya oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu jangan lupa mengambil dari Nabi, jangan ambil dari selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian beliau melanjutkan, ansyadani Abdul Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'd al-Andalusi li nafsih. Telah menyandungkan kepadaku oleh Abdul Walid Sulaiman ibn Khalaf ibn Sa'd al-Andalusi li nafsih. Ini Imam Abdul Walid Al-Bayji yang kitabnya sedang kita baca di Masjid Al-Madinah, itu Wasiyatul Imam Al-Bayji rahimahullah taala. Ulama mazhab Maliki, termasuk ulama mazhab Maliki terbesar di zamannya di Andalus. Ternyata dia guru dari Syekh kita Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Apa kata beliau? Iza kuntu a'lamu ilman yaqinan bi anna jami'a hayati kasa'a falima la akunu daninan biha wa aj'aluha fi salahin wa ta'ah. Kalau aku yakin, seyakin-yakinnya, bahwa seluruh hidupku ibarat satu sesaat, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Mereka hari kiamat itu, mereka seolah-olah hidup di dunia hanya sesaat petang atau sesaat di pagi hari. Apalagi hari di akhirat 1000 tahun. Kalau kita berumur misalnya 60 dari 1000 berapa? Hah? 60 tahun. Nya 1000 tahun di akhirat. Hah? Kan sejam lah biayanya. Sejam. Lebih sedikit. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau saya tahu umur saya semuanya hanya sesaat. Oleh sebab itu, falima la akunu dhaninan biha? Kenapa saya tidak berhemat? Tidak membuang-buangnya, tidak pemurah dengannya. Artinya saya harus jaga, dia barang berharga. Wa aj'aluha fi salihin wa ta'ah. Sehingga aku jadikan umur itu untuk kesalihan dan ketaatan. Jadi orang-orang yang beriman dan yakin hidup itu hanya sebentar, dia tidak mau begitu pemurah menghabiskan harinya, menghabiskan waktunya. Makanya kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, kalau lihat kalau para ulama ya seperti Ibnu Hibban rahimahullah, bila datang kepadanya tamu yang tidak, yang bukan bawa ilmu, dia juga sambil melayani tamu itu sambil nyusun-nyusun kertas. Jadi tidak ada yang terbuang baginya. Dia kan nulis buku, kan Sahih Muhibban 16 jilid itu kan. Kemudian kitabnya Al-Thiqat 10 jilid. Kitabnya Al-Du'afa dan sebagainya. Dia harus penulis yang sangat produktif, ulama besar. Jadi kalau ada orang yang datang tidak menambah ilmunya, artinya orang-orang biasa saja, maka dia sambil bercakap nyusun khotib. Kan tidak perlu konsentrasi monora. Tengok alaman, apa nyaji tadi ininya? Setelah itu, apa tadi? Artinya jangan ada waktu yang terbuang. Ya. Sama
kita ketika sambil menghidangkan makanan bisa juga cerita kan, sama juga sambil nyusun kertas bisa juga bercerita. Nah, jadi yang tersinggung mungkin ada awak bertamunya berkojojinya kan, yang maklum lebih banyak. Apa sebab? Ini tanda bahwa dia menghargai waktu. Artinya dalam keadaan apapun tak ada boleh waktu yang terbuang. Wallahu musta'an. Qala hadatsana Ali bin Ahmad Ar-Razzaz, telah menceritakan kepada kami Ali bin Ahmad Ar-Razzaz, qala sami'tu Ja'far Al-Khuldi, Ja'far bin Muhammad Al-Khuldi yaqul, berkata sami'tu Junayd, saya mendengar Junayd ibn Ibrahim Al-Baghdadi, seorang ulama besar zuhud, yaqul, berkata sami'tu As-Sari As-Saqati, saya mendengar As-Sari ibn Harith As-Saqati juga seorang ulama zuhud di zamannya, yaqul kullu yawmin qad madha la tajidhu aw la tajidu fa idza kunta bihi famtajidi, setiap hari yang telah berlalu takkan kau dapatkan lagi, sehari yang sudah berlalu takkan kau dapatkan lagi, fa idza kunta bihi famtajidi, kalau kau sedang berada di suatu hari maka jadilah orang yang memuliakannya, orang yang mulia di hari itu. Jangan sampai hari lewat kita tak bertambah peringkat. Jadi itulah maksud beliau, setiap hari yang telah berlalu tak akan kau dapatkan lagi. Dalam bahasa kita selalu dikatakan semenit yang telah berlalu lebih jauh dari 100 tahun yang akan datang. Sesuatu akan datang semakin mendekat ke kita. Tapi kalau semenit yang telah berlalu semakin jauh atau semakin dekat? Semakin jauh yang sudah berlalu. Mana dekat semenit yang lalu daripada sejam yang akan datang? Mana dekat semenit yang lalu? Ya bang, bisa dikau jauh lah. Berarti semakin jauh. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan kullu ma huwa atin qarib, semua yang akan datang itu dekat, makanya sabar menunggu, dan semua yang telah berlalu tak akan kembali, maka sabar atas apa yang menimpa ya, atau bertobat atas dosa yang telah berlalu tidak bisa dikejar lagi, yang akan datang tidak dikejar pun dia semakin dekat. Itu maksudnya, yang telah lalu jauh sekali, dikejar pun dia akan semakin jauh, tapi yang akan datang diam pun antum, dia akan tetap datang. Besok subuh celolok jak kini datang tu tak? Ditunggu? Datang tak ditunggu? Datang je. Payah awak pun lapai gitu laut gitu, ini tetap datang juga karena dia dekat. Ma'asyar kiram dirahmat. Jadi oleh sebab itu di saat hari itu antum berada dan masih hidup, maka jadilah orang mulia di hari itu. Orang yang mulia yang tak menyesal dengan hari yang telah dia lewatkan. Qala qara'tu fi nuskhatil kitab alladhi dzukira lana aw dzakara lana Abu Sa'id Muhammad bin Musa As-Sayrafi. Saya baca dalam naskah kitab yang disebutkan kepada kami oleh Abu Sa'id Muhammad ibn Musa As-Sayrafi, annahu sami'ahu, bahwa dia mendengarnya min Abil Abbas Muhammad ibn Ya'qub Al-Asam, dari Abul Abbas Muhammad ibn Ya'qub Al-Asam, yaitu An-Nisaburi Al-Syafi'i, salah seorang ulama besar Syafi'i di masanya, guru dari Imam Al-Hakim An-Nisaburi, wa dhahaba asluhu bihi, dan asal kitab, naskah aslinya dibawa oleh guru kami tadi Abu Sa'id, thumma akhbarani Al-Atiqi, namun setelah itu diceritakan pula kepadaku oleh Al-Atiqi, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Atiqi, qira'atan, dengan dibaca kepadanya, qala anba'ana Uthman ibn Muhammad al-Mukharrimi, telah menceritakan kepada kami Uthman ibn Muhammad al-Mukharrimi, qala akhbarani al-Asam,
telah menceritakan kepada kami Al-Asam Abul Abbas Muhammad ibn Ya'qub Al-Asam Al-Syafi'i Nisaburi tadi, anna Al-Abbas ibn Muhammad Ad-Duri, bahwa Abbas ibn Muhammad Ad-Duri yaitu murid Imam Yahya bin Ma'in, periwayat kitabnya At-Tarikh yang terkenal, yang paling lengkap adalah riwayat At-Tarikh ibn Ma'in dari Ad-Duri ini. Haddathahum, bahwa dia menceritakan, qala haddathana Ali ibn Husain ibn Syaqiq, telah menceritakan kepada kami Ali bin Husain ibn Syaqiq, yani Al-Marwazi, qala amba'ana Abdullah ibn Mubarak, dia berkata telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Mubarak. Abdullah Mubarak adalah yang tuan-tuan tahu sendiri, Imam Nuhajar mengatakan jumi'a fi jami'u khisalil khair, pribadi Abdullah Mubarak ini dikumpulkan pada pribadinya itu seluruh sifat kebaikan, seluruh sifat kebaikan orang ulama besar, orang kaya besar, dan dermawan besar. Ya, kalau berimpak tidak tanggung-tanggung, ya subhanallah, berimpak dia ke seorang janda waktu itu menjadi janda kaya. Aja bayangkan, ya, dengan jumlah miliaran. Kalau ditontonnya, ada janda ini misal musikin anak yatim bampe. Atau tuan punya misalnya sawit 1 hektar, ben kayaknya 20 atau lo? Hah? Kalau tolong tunjuk tangan dan tunjuk. Ah, itu maksudnya. Ada pun kita tidak sanggup kita. Tapi Syekh 20 hektar mau beti doang. 20 hektar mau beti. Hah? Tidak ada tentu, tidak punya agak condor. Nah, menjadi ke muslimin. Tapi Allah Mubarak tidak. Dia pergi haji. Dalam perjalanan haji, biasa beliau haji bawa orang satu kecamatan. Satu Ar-Ray itu, sekitar satu kecamatan. Dia bawa haji atas tanggungan dia sendiri, semuanya. Cuman beliau untuk menjaga air muka orang itu tidak diumumkan gratis. Dia nyumumkan yang nak haji, kemudian mau. Setor bapa, kau 20 juta, 5 juta, catat deh, gitu. Sehingga mereka merasa Abdul Mubarak itu cuma petugas travel lah lebih kurang, kata. Jadi, apa naknya, basuh aja nya. Jih, ikut tak nak orang ayu abinya. Canda. Jadi itulah lebih kurang. Jadi, cuma petugas. Selesai haji, pergi belanja, untuk oleh-oleh bawa pulang, cek kunyang. Cek kunyang tak ada tutur ya. Kininya, cek, apalah. Macam-macam korma misalnya dan sebagainya, ya, inyo walin sodo. Sudah itu pailah kami dina sodo semua biaya beri yang tanggung, oleh-oleh pun beri yang belikan. Setelah sepulang sampai ke Maru, ke daerah asalnya, sampai di situ sekitar 2 hari, hanya dia undang seluruh jemaah tadi dengan keluarganya semua. Dia semua yang ikut dengan keluarganya datang ke rumah beliau, diajak makan-makan, syukuran lah. Sudah itu diberikan haji apapun ada potongan nyetornya dan 50 tangan, ah, bawa liang ke 50 juta ditambah 2 pasang jubah bau tak haramin mereka tak pun amin. Nah, jubah bau masing-masing haji apapun nyetor dan 35 juta ya. Dan seterusnya dibayar wajib bau adon tolok, dan kalau adon tolok dan anda terjurun apa ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, begitulah beliau, subhanallah. Bapun caranya dingin kan, makanya wajarlah Ibnu Hajar menyebutkan jumi'a fi jami'u khisalil khair. Nah, ketika dalam perjalanan bos ibu-ibu minta sedekah, minta sedekah anak dan miskin, anak punya anak yatim, suami lah meninggal kan, apunya Abdullah Mubarak itu tanya ke bandara, bapak piti tinggal lang. Aduh, sekitar 1000-nya. 1000 sekenanya. Tapi 1000 dinar ya. Sekitar 2 miliar setengah. Ya. 2 miliar setengah. Piti awak kini. Tuh kalau balik walik pulang, tidak jadi pihaji, bapak biaya pulang. Istilah cuan datang sikulah sampai ke Medan, ya kan. Tuh pulang bapak biaya dia. Sekitar 30 dinar. Berarti belabih 9 hati 70 dinar. Sisakan yang 30 dinar untuk biaya awak pulang ke pokat balik. Non 9 hati 70 ben ke amak kah.
Hah? Batal PHJ untuk menolong perempuan janda tadi. Tolak dah bang ya. Kan tak tolak dah bang. Makanya tak akan masuk buku wak borah. Asli. Mungkin tak akan masuk nama wak borah. Ini memang. Nyinyon tak bercita-cita masuk buku dulu dah. Cuman memang spontan. Dia alim. Bahwa menghidupkan satu jiwa, pahalanya menghidupi seluruh manusia. Pahalanya. Mana banyak budak-budak haji tu? Banyak pula itulah. Sebab inya haji sunatnya. Inya saat tahun ke pergi haji, tahun depan pergi jihad. Tahun ke pergi haji, tahun depan pergi jihad lah berkali-kali haji. Hajinya sunat. Membantu ibu ini wajib. Supaya tahun depan jen minta surau kaji ke awak lah. Inya kalau baik satu, misal dua tahun depan lah. Bipak potang je kan? Tak. Dibayar dia. Kalau 70, berapa miliar tu bang? Kali 2 juta setengah. Hah? Iya kan kurang 75 juta kurang tadi tu nya dari 2 miliar setengah. Berarti 2 miliar lobby ya. Ada ni tiada. Dah ada tak kan masuk buku rumah tu jangan rumah. Ini ada pertama dia tak jenak wur. You know. Jadi demikian. Masuk waktu? Ya, silakan. Oh, nya mau sampai ke Abdullah Mubarak Muhammad. Allahu akbar.
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian an Sa'id ibn Salim, dari Sa'id ibn Salim al-Kufi, walaysa bil Qaddah, bukan Salim ibn Sa'id al-Qaddah, qala, dia berkata, nazala Rauh ibn Zimba, nazala Rauh ibn Zimba manzilan baina Makkah wal Madinah fi yawmin sa'if. Rauh ibn Zimba, Rauh ibn Zimba at-Tamimis al-Palestini, beliau adalah kepala suku, tapi dia punya kedudukan terhormat di masa Khalifah ibn Khalifah Abdul Malik bin Marwan di Bani Umayyah, sehingga dia seolah-olah seperti gubernur di Palestina. Artinya dia yang menjadi tangan kanannya Khalifah di masa Abdul Malik ibn Marwan di Palestina. Terkenal dengan ininya, dengan kemurahannya, kedermawanannya, dan punya posisi dan sangat dicintai oleh kaumnya. Nah, Rauh ibn Zimba ini suatu hari singgah di sebuah rumah antara Mekah dan Madinah, atau di sebuah tempat di antara Mekah dan Madinah. Fi yaumin sa'if, pada musim panas. Ini kemarin yang bilang habis umrah, sekarang sana musim panas. Ya, panas sekali. Sampai 50 derajat Celsius. Awak di siko apa? 30, 33, 35. Tak sekian nak bagi pihak dek koma. Ya kan? Ya. Yaumin sa'if, pada musim panas, hari yang sangat terik. Wa qarraba ghada'ahu. Lalu dia, karena dia juga musafir dalam perjalanan, beliau menghidangkan makanan siangnya. Makanan siangnya. Fanhatta ra'in min jabal. Ketika dia mau makan, turun seorang penggembala kambing dari atas bukit. Ya, tentu tahu sendiri di sana orang kambing tak boleh dimakan, tapi banyak kan? Iya, umpin dan nampak no, tapi masya Allah. Kita coklat makannya, yang penting kambing gopuk-gopuk dan patuh-patuh. Itulah, awak banyak makan tapi satu gotong kau lah nak kambing awak. Situ tidak ada kambing batali lah. Kan ya? Sika? Batali putri ini. Subhanallah. Ketika dibantai, sang dia magang setannya. Channel awak ayam pun tak bisa sang dia. Harus madu lagi kan. Setan tak kami yang sangnya mantai gitu, masya Allah. Jadi turun seorang penggembala dari bukit. Faqala ya ra'i, wahai penggembala. Cuma lihat orang pemurah ya. Semua tentu lo sudah kuwado kambing tengahnya angin. Itu diundang lo makan oleh seorang gubernur. Terbayang nanya. Uang doket juga kambing. Kenapa gak mau? Itu bapak lupa lu leh. Anjak mau kecil. Tapi Rauh ibn Zimba ini orang pemurah. Artinya setinggi-tinggi orang bisa duduk dengannya, serendah-rendah orang pun nyaman di dekatnya. Karena awak kan tak bisa cun itu saudara. Kalau kati masya Allah bisa wak, ibaratnya cak palo belu luak selera dua aneh sanca ancak puang kati tiba di bawah deh payahnya bu ini payah hanya bu ini. Kalau ini enggak, memang orang ini ke atas pun bagus, ke bawah pun indah, menyenangkan. Ini Rauh ibn Zimba rahimahullah. Makanya enggak perlu tim sukses dia jadi pemimpin. Perlu tim sukses lah. Enggak. Justru orang tanpa tim sukses berlomba nunjuk dia jadi pemimpin. Kaji kau tidak dapat di kebanyakan awak kini lah. Bapak suang miliongnya. Kan bapak suang miliong. Bapak serang waktu subuh tu bapak suang tu nomor. Serangan fajar. Uang fajar tu supaya surat berjemaah. Uang kau menyerang, menyerang uang itu. Kan bapak suang nomor serangan. Kata bapak suruh. Apa harus dipilih tangannya? Dengan bengkok-bengkok itu misal kan. Apa dia pilih? Tak pas. Subuh lah tiba rumahnya. Subuh lah tiba
doma payah lu nula aninya ni banyak burung lain be banyak lain be dalinya ama asailah kalian masailah apa sebab awak be 3,000 deknya inya lain 3,000 miliar. Keadaan terbaru masalah 71 triliun. Andai-andai. Ndaklah wawak dulu. Ndak wawak. Wawak siapa mungkinnya? Tentu wawak je. Kali aja. Tentu pejabat wawak je. Dan tukang bin tak apa-apa. Lo dapat nak habis dah. Eh, jangan kaji kurusan uang ni. Ke kau jawab nak kau jawab. Puan yang lawak dulu. Kau muslimin dan muslimat dalam hati Allah. Wal Madinah fi yawm al-asr aywa tanhatta yara'i halumma ila al-ghada wahai pengembala ayo kita makan. Jadi dia dengan siapapun bisa dekat. Bukan tak kenal murah kan? Padahal tak ke? Tak kenal murah. Tapi subhanallah qala inni sha'im. Nah, ini jawabannya pengembala ini dia bilang saya sedang puasa. Allah. Awak angin-angin sekali ya. Apa tak puasa jin deh. Awak sedih Cina puasanya tapi lah Allah ini sa'im saya sedang puasa. Qala ruh berkata ruh ibn Simba awak tasum fi hadzal harr syadid kamu tetap puasa di panas yang begini terik tadi lah bilang awak 35 puncaknya ya paling-paling tinggi 37 ala nama empat sudah itu dah. Ini tidak. Ya, kalau di padang pasir kaum muslimin dia tidak boleh jadi umumkan panit 50 sebab menurut konsensus internasional kalau 50 derajat celcius wajib tutup pekerjaan semuanya tidak boleh kojo kalau kojo berarti pelanggaran hak asasi manusia subhanallah awatasum fi mitli hadzal air syadid kamu tetap puasa di panas yang begini terik qala faqala ar-ra'i penari mengatakan pengembala itu berkata afa ada'u ayyami tadhhabu batilan balas dia bertanya apakah saya rela hari-hari saya begitu pergi batilan tidak ada hak saya di dalamnya batil artinya hari yang tak menguntungkan baginya hari yang batil tidak ada gunanya fa ansha'a rauhun yaqul lalu secara otomatis Ruh bin Zimba bersenandung ini orang dulu tuh syairnya langsung coba pantun gini ada orang yang langsung bisa berbantu dia langsung bersyair dia laqad dhananta bi ayyamika ya ra'i izjada biha ruh ibn Zimba wahai pengembala engkau telah menghemat waktunya tidak begitu membuang-buangnya padahal Ruh ibn Zimba sendiri telah menganggapnya murah. Artinya dia menghadapkan itu kepada dirinya. Ini penggembala tahu nilai hari-hari itu. Sedangkan saya, Ruh ibn Zimba, orang berilmu, dia juga ulama, perawi hadis nih. Dia sahabat. Dia sahabat terhitung di sahabat Nabi SAW. Dan ayahnya juga sahabat. Kemudian tapi riwayatnya banyak dari tabi'in. Riwayatnya banyak dari tabi'in min sighar sahabah radhiyallahu taala anhu. Nah, ra'i penggembala kambing tahu nilai hari-hari. Sedangkan Ruh ibn Zimba seorang ulama menyia-nyiakan hari-hari itu. Artinya kalah awak deh tukang gembala ini. Subhanallah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, berapa banyak orang yang tak terlihat hebat tapi di sisi Allah dialah yang tercatat. Berapa banyak kita yang terlihat hebat tapi di sisi Allah kita mungkin tidak ada tercatat. Nasallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Mudah-mudahan apa yang diriwayatkan oleh Imam Khatib ini semakin melecut kita untuk senantiasa jangan sampai ada hari yang tidak ada prestasi bagi kita. Tentu saja masing-masing punya kemampuan yang Allah lebih tahu. Maka manfaatkan kemampuan itu apakah hanya dengan membaca Al-Quran apakah dengan baca Al-Quran atau dengan memelihara zikir pagi petang zikir masuk keluar zikir tidur bangun dan sebagainya yang disiapkan itu atau dengan bersedekah yang rutin setiap hari
bukan tak perlu banyak, tapi rutin, karena Allah mencintai amalan yang senantiasa dilakukan. Atau amar ma'ruf nahi mungkar, kita lihat orang berbuat maksiat, kita pun terinspirasi, tertarik untuk memberikan nasihat. Tentu saja nasihat ini kadang diterima, kadang tidak. Diterima kita dapat pahala juga, tak diterima kita tetap dapat pahala. Kemudian mengajak orang untuk hadir di majlis-majlis ilmu, dapat satu orang dapat hidayah, kata Nabi SAW, lebih baik daripada mendapatkan seekor unta merah. Maka sebanyak, makanya mukanya tidak ada hari kecuali ada kita mengukir prestasi. Dan yang paling besar di antara itu semua adalah menjaga tauhid kita, kemudian salat kita tepat waktu, berjamaah. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Ya tuh. Nggak tahu mu datuk. Kamu nggak tahu nak. Jadi kalau sab yang laki-laki harus ganjil. Maksudnya etong uang sab atau sabnya? Nggak tentu nak. Sabun kayaknya sudah semua tak tahu dia deh. Mudah-mudahan ada yang tahu kan? Kalau anak tidak tahu, mungkin dari umumnya. Jadi yang berjawab itu. Kalau tu jawab, Allah tu. Ayolah, apa tanya lagi orang tu? Orang-orang yang lebih ahli itu metode itu mungkin dia lebih ya boleh. Gimana tuh? Tapi ada nak lihat, abah ada nak lihat. Abah tak tahu mana. Itu kekurangan abah barangkali itu. Abah tak tahu. Mungkin ada yang tahu nanti tanya ke yang tentu ya. So atau so itu ben ketuk betul ke tentu. Nah. Tanya juga. Ya, jadi untuk saya sekarang saya tidak tahu dalilnya dan tidak tahu anjurannya. Kecuali mungkin berdasarkan umumnya hadis innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu adalah witir, hitungannya ganjil, dan suka sesuatu yang hitungannya ganjil. Wallahu a'lam. Tapi apakah bisa dipakai di sini? Tentang alun terbaca dan lah. Alun terbaca. Ya. Ya mungkin yang lain sudah membaca, mungkin saya belum membacanya. Atau dek lata baca kemudian lupa. Insya Allah kamu usahakan C itu ya. Ingat kemudian ada dalilnya. Awak tak tahu gitu tetap. Nah, Allah mustahil. Itu bagus juga. Esok buat buat lah kan. Dia etong sab suar lah. Jadi kan tak pernah betong lah. Tak dulin gitu. Cuma yang membanyakkan bayar sab memang itu disunahkan Allah Ta'ala. Itu ya. Kena buang itu lah. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alaf. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.